Ada beberapa konten yang udah dari awal udah haram buat gua untuk ada di situ. Kayak misalnya contoh. Kayak misalkan kayak untuk berada di Atta tuh udah haram banget, udah haram. Karena gua pernah lo muncul di ini Asia Men komedi konsultan di vlognya muncul juga lah gitu. Iya, apapun yang terjadi gua kayak enggak ada. Pernyataan Uus yang mengatakan baginya haram hukumnya kolaps dengan YouTuber Atta Halilintar viral di media sosial. Pernyataan itu berasal dari potongan video saat Uus dan Boris dan juga Gilang Baskara jadi tamu di channel Soleh Solihun. Video itu pun sebenarnya sudah tayang sejak tahun lalu, tepatnya 22 Januari 2021 lalu di channel Trisekan TV. Namun pernyataan Uus kembali mendadak ramai. Uus mengatakan tak akan ada sesuatu yang relate bila ia bekerja sama dengan Atta. Menanggapi itu, Atta pun buka suara. Ia terlihat tampak enggan menanggapi pernyataan Uus. Atta mengaku bahwa dirinya saat ini tak terlalu memperdulikan perkataan orang. Dia saat ini memilih fokus menikmati momen kebersamaan dengan buah hatinya. Bang Atta, bisa tanggapin itu soal Uus yang bilang katanya haram gitu. Apa ya? Susah mau tanggapinnya gimana, yang penting ini aja sih ya Pak. Aku sih belum lihat, tapi terserahlah orang mau ngomong apa, tapi yang penting kan sekarang aku lagi sama anak, pengennya sih baik-baik aja sama anak, sama istri, lagi gak ada mau apa-apa sama orang atau gimana gitu, yang penting bisa ngerawat anak, bisa bangun-bangun, bisa ngeliat anak, udah happy banget sih, karena bisa tetap. Pendapat kalian bagaimana guys?